Berarti sebenarnya mau bikin ikan apa lagi nih di ikan cupang? Naik merah juga ya kalau yang jari Nemo. Terus ada warna hijau juga. Biasanya hijau-hijau tua sama oranye itu yang emang dasar indukannya Nemo. Tapi yang avatar belum ada, Pak ya? Nih, jadi anakan glowfish itu biasanya ini silangan apa gimana, Pak? Nemo. Oh, Nemo. Nemo glowfish. Nah, jadi kalau Nemo glowfish itu ternyata jadi mutasinya tuh ijo. Tapi yang Cello mah gantinya ijo, Pak ya? Jadi yang Cello tuh warnanya udah mulai hilang, guys, tuh. Jadi yang Cello biasanya dominan sedikit. Jadi, nah, tuh ijo-ijo-ijonya dulu Cello, ini diganti kayak gini tuh. Jadi kalau ikan glowfish ini ternyata mutasinya kayak gini tuh. Tapi matanya hijau, Pak ya? Nah, tuh. Jadi yang lama-lama nih kayak gini nih tuh. Jadi awalnya kita bikin cupang glowfish atau cupang neon itu, awalnya mau ilangin warna cello kayak gini tuh. Cello pen. Mana ikannya, guys, tuh. Nah. Tuh warna cello pen kayak gini. Pokoknya warnanya warna daging dah. Nih, guys, awalnya kita mau ngilangin warna ini tuh. Jadi kalau ikan glowfish itu hasil rekayasa genetika itu dari terumbu karang atau anemo tuh, guys. Jadi warna hijau itu buat ngegantiin warna cello. Tuh kayak gini, guys, tuh. Jadi yang tadinya hijau biasa basgel, jadi anakannya kayak gini tuh. Jadi ikan cupang glowfish itu ternyata dia mau ngilangin warna cello pen. Jadi warnanya hijau stabilo. Dan matanya juga biasanya hijau tuh. Kayak gini, guys, tuh. Nah, ini ikan cupang glowfish atau dibilang ikan cupang neon nih, guys. Dia anakannya kayak gini tuh. Jadi kenapa ikan cupang glowfish itu warnanya hijau kayak gini? Yang pasti ini tuh kalau dari informasi teman-teman tuh katanya dari terumbu karang tuh atau dari ini apa namanya? Atau biota laut ya, guys, tuh. Kayak gini tuh warnanya tuh. Cakep, guys. Jadi anakannya juga mutasinya dari hijau gini ntar bakal naik merah juga ya kalau yang jari Nemo. Terus ada warna hijau juga. Biasanya hijau-hijau tua sama oranye itu yang emang dasar indukannya Nemo. Tapi yang avatar belum ada, Pak ya? Avatar belum ada ya? Jadi avatar belum ada, guys, tuh. Kayak gini tuh. Iya, avatar Nemo, Pak. Tapi apa ternyata Nemo glowfish belum ada ya? Oh, pasti ada ya? Oh, dari Nemo, Nemo glowfish. Oh, Nemo glowfish. Oh, iya. Oh, ternyata Nemo glowfish juga. Mungkin ntar videonya bakal kita ini nih. Jadi kalau glowfish matanya hijau, Pak ya? Jadi kalau buat ngebedain mata ikan cupang glowfish itu matanya hijau, guys, tuh. Jadi bukan hitam. Kalau hitam biasanya koi. Emang koi sih. Cuma disilang sama glowfish jadi ijonya keluar tuh. Ini anakannya lumayan banyak nih. Ada 100 ekor, Pak. Tuh, lebih ada 100 ekor, guys. Banyak banget. Banyak, guys. Nanti kita update lagi deh buat ikan-ikannya nih. Mudah-mudahan nanti bakal gede dan di sini makin banyak nih ikan cupang glowfishnya di tempat Pak Ustadz nih. Ini ada big air juga tuh. PRM namanya nih. Iya. Cuma rejekan. Oh, ini rejekan. Iya,
Latin Murad Mujahid. Heeh. Kalau ada kan PRT, Latin Murad PR. Ini PRM ya, Pak? Yes, kita spill nih. Ternyata ada gapi juga nih di sini tuh. Ada yang sirip ininya hijau. Nih guys, jadi tadi kita lihat anakan Glowfish, ternyata kita nemu genetik Glowfish juga nih. Ini bisa dibilang F1 nih kata Pak Ustadz nih. F1 ternyata dia tuh bawa rintiknya rintik ikan Glowfish. Katanya sih kalau di pakaian sinar UV kebakaran rintiknya tuh keluar ijo-ijo guys tuh. Jadi ini avatar Glowfish. Apa dibilang avatar Glowfish ya, kita juga masih belum tahu nih, ini jenis baru. Jenis baru dari genetik Glowfish. Nah, kita masih cari tahu nih. Ini kira-kira nyala gak, Pak? Belum dites ya? Belum tahu deh. Tapi matanya mata koi, Pak ya? Oh, dari multi. Jadi Oh, Nemo Glowfish. Iya, itu. Oh, 2 ekor doang. Jadi ini jackpotnya 2 ekor doang, guys, tuh dari Nemo Glowfish tuh. Jadi ada warna hitam itu. Iya, jadi kayak avatar, Pak ya? Jadi galaksinya ini kita dapat dari Land Glowfish. Apakah nanti rintiknya bakal nyala? Ini sebenarnya mau bikin ikan apa lagi nih di ikan cupang nih? Karena kita tahu tuh ikan cupang tuh ikan dengan sejuta warna. Jadi warna apa aja bisa ada, Pak ya? Dan Glowfish pun bisa ada tuh ternyata di ikan cupang tuh, guys. Mentalnya bagus, Pak. Cuma belum dites sama lampu UV aja, Pak ya, rintiknya. Belum. Ini mudah-mudahan sih. Hah? Oh, biru. Oh iya guys tuh, jadi rintiknya itu Gordon. Oh kayak Gordon. Iya, kita sih pengennya rintiknya kayak ikan Glowfish tuh. Jadi hijau stabilo nyala kayak gitu. Cuma ini biru stabilo kayak Gordon katanya tuh. Ini kita dapat genetiknya dari Nemo nih. Nemo silangan sama Glowfish, Pak ya. Oh Nemo. Iya Nemo Glowfish. Dari Nemo Glowfish guys. Nemo Glowfish sama Nemo biasa itu. Mm-hmm. Oh namanya multi, Pak? Iya. Jadi female-nya Glowfish, Pak ya? Iya, Nemo Glowfish. Jadi yang mau bikin Glowfish tuh pastiin nyari female-nya aja tuh. Biar biar biasanya kalau female-nya Glowfish, anakan Glowfish-nya banyak, Pak ya? Jadi kalau tuh dikasih tips tuh sama Pak Ustadz tuh. Rahasia juga tuh gimana caranya bikin ikan cupang Glowfish tuh. Cuma ini sebenarnya mau bikin ikan apa nih ikan cupangnya nih? Warnanya rintik begini. Cuma rintiknya rintik. Cakep pokoknya guys nih. Cuma ini mah masih belum dijual, masih dikembangin lagi genetiknya tuh. Nah paling sampai situ aja guys ya. Pokoknya intinya jangan lupa di share juga nih apabila konten ini bermanfaat. Di like juga nih. Buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.